pada hari itu juga pada bisa hari dikirim? Itu juga langsung dikirim. Oh, oke, okay. Ini iya. Motornya ya Teh? Iya betul ini motornya. Oke, okay, oke, okay. Kita barangnya ready ya. Barangnya ready ya ready. Teh. Kita mau beli kredit. Itu persyaratannya apa? Nah, setelah kita mengajukan data, ya. Dikirim ke WA Teteh, itu proses berapa lama? Satu hari. Betul, satu hari aja. Satu hari. Cepet banget, Teh. Tidak perlu lama-lama. Lihat, okay. Guys, di belakang saya banyak banget motor Yamaha NMAX. Tuh ya. Ada NMAX Turbo, ada NMAX TechMAX, ada XMAX, dan lain-lain. Nah, saya akan informasi ke kalian. Ini motor NMAX ready apa enggak? Gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau beli, harus inden apa enggak? Nah, kalian bisa simak terus videonya. Saya akan langsung bertanya ke sales yang ada di dealer ini, guys. Biar kalian puas dengar jawabannya, oke? Okay? Oke, okay, guys. Sebelum saya tanya langsung ke sales yang ada di sini, kalian bisa lihat ya ketersediaan Yamaha NMAX Turbo. Nah, ya ada warna silver, ada warna hitam. Lalu NMAX yang tipe Neo juga ada warna putih. Ada warna merah, lalu ada motor XMAX, kalian lihat ya, ada dua di sana, dan NMAX turbonya ada yang warna silvernya, guys. Nah, pertanyaannya, bang, nih gua mau beli motor Yamaha NMAX turbo, kira-kira inden gak bang? Seperti itu ya, ada yang banyak yang bertanya seperti itu. Terus ada juga yang bertanya begini, guys. Bang, nih gue mau beli motor Yamaha NMAX Turbo, tapi cash, bisa apa enggak? Nah, kalian dengerin aja atau lihat aja video ini sampai tuntas ya guys ya. Saya akan ulas itu semua, saya akan tanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan kalian ke sales yang ada di dealer ini guys. Biar kalian puas langsung dengar jawabannya, oke? Okay? Oke guys, saya sudah bersama Teteh yang ada di sini ya, salesnya. Halo Teh. Hai. Nah, Yamaha Teh. Putra BSD ya. Oke. Teh, Yamaha NMAX ready nggak Teh? Ready. Ready ya? Yeah. Waduh, yang benar nih Teh. Benar, sip, ready. Ini ya motornya? Betul, ini oh, unitnya. Banyak banget ya. Iya. Teh, nih yang di depan Teteh. Iya, siap. Ini motor NMAX apa namanya? Ini NMAX Turbo. Oh ini NMAX Turbo iya, ya? Iya betul, NMAX Turbo warna silver. NMAX Turbo warna silver? Iya, karena kita untuk NMAX Turbo memiliki dua warna. Oh gitu? Warna silver satu sama warna hitam. Oh gitu. Yang ini harganya berapa Teh? Yang ini harganya Rp37.750.000. Oke, nah Teh. Ya. Kalau kita mau beli kredit, itu persyaratannya apa? Persyaratannya KTP suami istri, kalau udah berkeluarga, sama kartu kakak, sama bukti penghasilan. Oh gitu? Iya. Oke. Nah, setelah kita mengajukan data, ya. Dikirim ke WA Teteh, itu proses berapa lama? Satu hari. Satu hari? Betul, satu hari. Satu hari aja? Satu hari. Cepet banget Teh. Tidak perlu lama-lama. Oke. Proses survei pagi, siang ACC. Siang juga bisa langsung dikirim. Oh gitu ya? Betul. Pada hari itu juga pada bisa hari dikirim? Itu juga langsung dikirim. Oh, oke. Okay. Ini iya. Motornya ya Teh? Iya betul ini motornya. Oke, okay, oke, okay, oke. Kita barangnya ready ya. Barangnya ready ya ready. Teh? Teh. Oke. Okay. Berapa sih DP-nya motor ini? DP-nya ini untuk DP sistem 3,8 ya. DP 3,8. DP minim 3,8. Angsurannya? Angsurannya yang berapa lama nih? Yang 3 tahun dah. Yang 3 tahun ini angsurannya sekitar 1,5. 1.500.000. 1.520. Motornya ini ya? Ya, betul motornya selain ini. Selain warna silver ada warna apa lagi, Teh? Cuman warna hitam. Sama warna hitam ya. Ada enggak yang warna hitam barangnya? Warna hitam ada. Ada ya? Ini unitnya. Oh, ini. Ini, Teh. Seperti ini. Oh, seperti ini. Ya, hitamnya kayak gini ya. Kalau yang ini emang NMAX turbonya berbeda? Kalau ini yang NMAX turbonya yang ABS. Oh yang ABS. Yang ABS-nya, yang teksnya. Oh teksnya. Yang teksnya. Berarti gitu. Ini beda tipe dengan beda yang tipe, sebelahnya? Beda tipe, betul. Oh. Kalau ini yang teksnya, kalau yang ini yang turbo. Yang oh, turbo. Gitu. Yang turbo biasa ya? Turbo biasa. Oke, oke, oke. Nah saya lihat, oh di sini nih bedanya ya, betul. Kali ini ya. Ini ABS ya? Itu ABS. ABS-nya guys, ini dia guys. Oke, ada tulisan ABS-nya ya Teh ya? Iya, betul. Oke Teh. Yang ini juga ready apa enggak Teh? Yang ini ready.
Ready juga. Ready juga. Jadi, nu bener ya teh ready. Iya bener. Bener ready. Ready banget ya. Sabraha DP na? Yang ini DP-nya itu harga OTR-nya 32.250. 32 jutaan. 43, sorry. 43. 43. Yang ABS kan, yang ABS ya. Yang ABS yang Tex-Mex. 43 nih. Ya. 43.250. Oke. Okay. DP-nya berapa? Untuk DP-nya 4,4. 4.400. Persyaratan sama aja? Persyaratan sama. Sama ya. Terus prosesnya juga? Prosesnya juga sama. Kita pakai leasing bab itu dengan karena Yamaha itu terikat dengan bab ya. Ya. Jadi prosesnya leasing sangat resminya mudah. Ya? Di leasing resmi sangat mudah, sangat cepat. Oke, cuman satu hari ya? Satu hari bisa langsung dikirim. Di hari dikirim. Yang sama ini motornya bisa dikirim? Bisa dikirim. Oke. Teh, ini orang pasti penasaran nih. Ya, betul. Kalau emang benar dan orang itu mau kredit menghubungi siapa? Boleh hubungi ke saya. Nomor di, HP-nya? Di nomor 0858-1154-2712. Oke, nanti saya... 14. Nanti saya tampilkan di kolom nomor deskripsi. Nomor di sini ya. Nah, ini nih guys nih. Kelihatan nggak guys nomornya tuh? Nggak kelihatan ya, burem. Oke, Teh. Ya. Jadi kesimpulannya untuk NMAX yang ini, NMAX yang turbo biasa. Yang turbo biasa. Yang di harga 30 jutaan. 37.750. Oke, 37.750 ya. Ya, betul. Nah, yang di sebelah ternyata yang... Kalau yang ini yang teksnya. Yang Tex-Mex. Ini harganya? Harga OTR-nya ini 43.250. 43.250 dan barangnya ready semua ya? Barangnya ready. Mantep guys. Mantep Om, siap. Nah sekarang yang di sebelahnya nih Teh. Sebelah ini, yang ini NMAX Neo ya. Ini yang masih pakai kunci. Oh ini yang standar? Yang standar. Oke, yang paling murah berarti yang ya? Yang paling murah. Berapa yang paling murah? Ini harganya 32.700. 32.700. Ya. Oh, jadi ini nih Neo yang standar ya. Neo yang standar. Oke, ini guys yang masih pakai kunci manual ya. Ini ada 3 warna ya, Om? Ada 3 warna. Warnanya warna putih. Warna merah ini sama ada warna sini, warna hitam. Warna hitam ya? Ya, betul, Om. Coba kita lihat, guys. Ini warna hitamnya. Oh, ini warna hitamnya. Ya. Dia hitamnya glossy ya, bukan bukan doff. Hitamnya hitam ya. Glossy ya, Teh. Hitam ya? Glossy. Ini keren banget ini, Teh. Ini ready ya, Teh? Ready. Oke, hitam Teh. Glossy. Nah, ini yang merah ini? Yang ini merah, yang ini yang Neo S. Yang standar juga? Enggak, yang Neo S yang pakai remote. Oh, ini yang pakai yang keyless ya. Oke. Okay. Yang keyless. Kalau yang warna merah ada yang pakai kunci standar nggak? Ada juga. Ada juga. Ada. Berarti untuk yang merah ada yang pakai kunci, ada yang pakai remote ya? Ada yang pakai remote. Yang hitam juga ada yang pakai remote juga. Oh, jadi ada. kedua warna ini ada yang kunci, ada yang remote. Ada yang remote. Oke, Teh. Ya. DP-nya berapa nih yang pakai kunci? DP-nya ini 3,4. Berapa? DP minimnya? Berapa? 3.400. 3.400. Ya. Oke, Teh, 3.400. Berapa cicilannya, Teh? Angsurannya 1,6. 1.600 selama yang 3 tahun. 3 tahun yang ya. 3 tahun. Teh, kalau di leasing bab itu 3 tahun dapat potongan tenor. Ada potongan tenor ya, 2 bulan. Oh, 2 bulan ya. Jadi seharusnya 35 bulan dipotong 2 bulan, jadi hanya bayar angsuran 33 bulan. Oke, mantap. Oke, siap, Teh, Om. Teh. Ya. Saya lihat ini nih gagal fokus sama yang hitam nih. Motor apa tuh yang apa? Hitam tuh? Oh, ini motornya namanya XXR155. XSR ya? Ya. Oke. Okay. Berapa duit Teh harganya? Ini harganya hampir 39 ya OTR-nya. 38 lebih ya? 38 lebih. Oke. Okay. Mendekati ke 39 juta. 39 ya. Lah ya dibulatkan ya. Oke. Okay. Teh, kalau mau motor Dilan, ini kan motor Dilan nih ya. Betul. DP-nya berapa Teh? DP-nya ini DP minimnya 4 jutaan. 4 jutaan? 4 jutaan. Cicilannya berapa? Cicilannya SSR sekitar yang 35 bulan itu 1,7-an. 1,7-an ya. Ini guys, motornya guys. Ini 150 cc ya? Ini keren ya, 155 cc-nya. Oh ini 155 ya? Iya, oh dia ini, warna? Motornya klasik ya, kayak motor klasik gitu. Kalau di warna hitam, ini dia ada sebrekernya warna ya, warna gold. Shockbreaker-nya sudah upside down ya, iya, warna kuning ya, Teh. Sudah upside down.
Terus ini ada cover mesinnya juga di bawahnya. Ya, ada, betul. Oke, sudah pakai radiator ya. Udah pakai radiator, pakai radiator. Rem depannya cakram. Cakram. Rem belakangnya cakram enggak teh? Rem belakangnya. Oh, rem belakangnya cakram juga, cakram. Guys. Nah, ini bentuk daripada jok motornya seperti ini. Ya. Ini keren banget sih teh. Teh ini sebelah teteh lagi ada satu lagi nih. Oh, ini ada ini? WR. Itu namanya WR. WR ya? WR155. WR155, barangnya ready ya? Barangnya ready. Yang itu juga ready? Yang ini juga ready, yang SSR juga ready. Oh gitu, oke. Okay. Yang iya, sabraha teh? Ini harganya hampir sama kama ini ya. Hampir sama. Hampir 38 lebih. Oke, okay. Ya. Ini motornya ya, ready juga ya? Ready juga, ini ada dua warna ya, biru sama hitam. Biru sama hitam. Teh, yang ganteng ini? Ini yang keren namanya? Nih, ini motor sporty ya. Ini sportinya Aerox ABS. Aerox 155. ABS. Ya. Oke, ini peleknya udah berwarna dia ya? Udah berwarna. Mm-hmm. Untuk Aerox ABS ini dia udah koneksi ke handphone ya? Udah connected, gitu. Bisa koneksi ke handphone. Berarti udah pakai remote ya? Udah pakai remote, siap. Udah keyless juga. Ini OTR-nya 31.660. Oke. Okay. OTR-nya. Ada berapa warna dia teh? Ada dua warna, silver sama hitam. Silver sama hitam. Betul. Oh, ini yang hitamnya. Ya, ini ya? Yang hitamnya. Oke, okay, yang hitamnya ini. Ini ready teh. Ini barangnya ready. Ready ya? Ready. Kalau mau kredit nih? Kredit boleh, silakan. DP berapa? DP cuma 3,2. 3 juta 200. Wih, keren banget teh ya. Oh, ini sudah ABS ya teh ya? Sudah ABS. Udah ABS. Udah ABS, terus ini memiliki emblem yang timbul ya. Punya ada logo kayak emas, ya? Emblemnya timbul dia. Oke, oke, warna oke, gold oke. Ya, warna emas. Udah pakai remote juga ya teh ya? Pakai remote. Tuh guys, sudah pakai remote, tampilan panel meternya, wih keren banget ini ya. Oh, dia suspensinya udah ada tabungnya ya? Ya, udah tabung. Oke, udah pakai tabung. Ini guys, untuk yang warna hitamnya nih, untuk teh, sekali lagi kalau orang mau beli motor Yamaha, hubungin siapa? Saya ya, atas nama, nih di nomornya nih, 0858-1154-2714. Ini guys, nomornya guys, ya. Kelihatan nggak? Nah ya, kelihatan tuh ya, ini nomornya ya guys ya, oke. Oke, teh, sekarang saya lihat di sini ada motor warna merah. Ini warna apa sih ini teh? Ini warna grey ya, abu-abu grey. Abu-abu ya? Grey. Nah ini yang di sebelahnya motor apa ini? Ini, yang Aerox standar 155. Oh ini Aerox? Aerox standar 155. Masih pakai kunci ya? Masih pakai kunci. Oke, harganya berapa? Harganya ini 27.750. 27 jutaan ya? 850. 850. Berarti kalau yang ini belum ABS ya? Belum ABS. Masih standar ya, masih pakai alat kunci. Teh, ini barangnya ready ya? Barangnya ready. Dia yang Aerox ini ada memiliki 4 warna. Yang satu ya warna oranye biru, keduanya grey black, sama hijau silver, sama grey black. Oh gitu. Ya. Nah, kalau mau kredit DP-nya berapa teh? Kredit ini DP 2,8. 2.800.000. Angsurannya berapa teh? Angsurannya 1,4. 1.400.000. Ih, murah ya? Iya, murah banget toh. Murah banget ya. Motor iya, keren yang Aerox 35 ini. Bulan sama ini dia releasing bab ada angsuran potongan tenor ya. Potongan tenor 2 bulan. Oh, dapat potongan ya, tenor juga. Ya, dapat potongan juga. Okay, dari 1, okay. Dari guys, 35 jadinya 33 bulan. Siap. Ready stock ya Aerox. Ready ya. Stock. Teh, ini yang abu-abu ya. Ini motor apa ini teh? Ini yang abu-abu ini Lexi LX namanya. Lexi LX 155. LX. Iya, ya. Betul. Ini yang tipe ada berapa tipe sih dia? Ada tiga tipe. Yang tipe S sama yang tipe ABS. Oh gitu. Ya. Yang di hadapan teteh ini tipe apa? Yang ini standar. Standar ya. LX standar. Pakai kunci manual. Masih pakai kunci manual. Oke, tapi warnanya cakep ya. Cakep keren, Om. Ini warna dope ini abu-abu guys. Abu-abu grey. Oke, sekarang gray, ya. DP-nya berapa itu teh? DP-nya ini 2.300.000. 2.300.000. Cicilannya berapa teh? Cicilannya 1,3. Lebih murah ya? Lebih murah. 1.300.000. Ya. Teh. 35 bulan. Ini pakai mesin NMAX ya? Betul. Mesinnya sama, 155. Ini mesin NMAX, guys. Cicilannya murah. Harga OTR-nya berapa teh? Harga OTR-nya 25.950. Oke. 26 deh. 26 juta guys, murah banget ya. Mesin kayak mesin NMAX. Yang di sebelahnya juga sama ini teh? Sama, ini yang warna merahnya. Berarti yang merah dengan yang yang grey ya, betul. Sama abu, ya? Sama. Oke. Nah, guys, ada di sini ada dua pilihan warna kalau kalian pengen
motor Lexi ya, mesinnya dia sudah pakai mesin NMAX. Nah, seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini guys. DP-nya tadi berapa teh? DP-nya 2,3. 2.300.000, cicilan 1.400.000-an ya. Lebih murah guys dibanding dengan motor Aerox. Seperti itu. Nah, teh, yang ini motor apa nih yang hitam? Yang mana, Om? Yang ini. Iya. Ini Grand Villano Neo. Grand Villano. Grand Villano Neo hybrid. Oke, ya. Ini OTR berapa? OTR-nya ini 27.750. Oke, 27 jutaan ya. Ya. Berarti beda sedikit sama beda Lexi. Beda sedikit ya? Sama Lexi. Lebih mahal ini ya? Lebih mahal Villano. Karena ini ya? Kalau Grand Villano ini fiturnya lebih canggih, Om. Canggihnya apa? Tangki bensinnya di depan. Oh. Iya. Jadi kita kalau ngisi bensin enggak harus turun. Enggak harus turun ya. Full bagasi ukuran 27 liter. Oke, berarti ya. Luas banget ya? Luas banget bagasinya. Di dalam jok ini, dia ada memiliki, di pinggirannya ada lampunya. Ada lampunya. Wih, mantap. Keren ya? Betul. Terakhir dia ada empat warna. Ada empat warna. Ada warna hitam, warna biru telur asin ya, sama merah, sama kuning. Oke, ya. Mantap ini guys, motornya guys ya. Yamaha Grand Villano. Yang disebutkan tadi warnanya ada semua. Nah, ini yang di sebelah teteh nih. Ini Prigo. Prigo standar. Ini Prigo standar. Betul. Masih ini kunci manual. Masih manual, masih pakai kunci. Oke. Ini juga fiturnya lebih bagus, tangki bensinnya sama di depan. Oh, di depan juga. Di depan juga. Sama kayak Villano ya? Sama Villano. Harganya sama enggak? Beda harganya karena ini kalau untuk Prigo dia kayak sporty gitu, Om. Sporty, kalau ini kan klasik nih, santai. Oh, gitu. Kalau ini sporty. DP-nya berapa, Teh? DP-nya 2,3. 2,3. Hmm. OTR-nya berapa tadi? OTR-nya yang ini 26.925. 21. Ih, lebih murah. Lebih murah, 21.925. Oke, CC-nya berapa ini? 125 CC-nya. Sama kayak Villano. Sama ya? Kayak Villano. Hanya beda desainnya aja. Beda desain aja. Kalau ini yang Grand Villano ini memiliki looks-nya kayak ke Vespa lah gitu ya, skuter. Oh, iya. Angsurannya lebih murah dong berarti? Lebih murah ini. Berapa lebih murah. Ini? Ini 1,1 deh kurang lebih ya. Oh, 1.100.000. Ini guys motornya guys. Murah banget ya guys ya. Nah, seperti itu ya. Informasi yang sudah diberikan oleh TT Sales ini. Kalau kalian minat, hubungi nomor yang sudah tadi saya sebutkan ya. Gitu aja Teh ya. Ya, baik ya. Om. Biar penonton puas. Boleh. Makasih guys, ya Teh ya. Hubungi saya di sini ya. Oke, Teh. Oke, bye. Yuk.